Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Unsur-unsur kebugaran jasmani, 1. Kekuatan atau strength, 2. Kelenturan atau flexibility, 3. Kecepatan atau speed, 4. Keseimbangan atau balance, 5. Daya tahan atau endurance, 6. Kelincahan atau agility. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, 1. Faktor jasmani atau fisik, 2. Keturunan, 3. Usia, 4. Jenis kelamin, 5. Aktivitas fisik, 6. Pola istirahat, 7. Pola makan, gizi dan makanan. Manfaat untuk latihan kebugaran jasmani, 1. Meningkatkan produktivitas kerja, 2. Mencegah cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat, 3. Mempertahankan atau meningkatkan kebugaran jasmani, 4. Meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, 5. Meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Latihan daya tahan. Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk beraktivitas dalam waktu lama tanpa disertai kelelahan selama menyelesaikan aktivitas tersebut. Untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik, kamu dapat berlatih dengan disiplin dan tanggung jawab. 1. Lari pelan atau jogging. Jogging sangat baik untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. 2. Latihan sirkuit. Latihan sirkuit atau circuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan, misalnya jalan, lari, dan lompat dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos. Pos 1, lompat tepuk. Pos 2, lari bolak-balik. Pos 3, squat thrust. Pos 4, lari cepat memutari lapangan. Sebelum melakukan kegiatan, kamu berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran belajar. Selanjutnya, lakukan pula pemanasan agar suhu tubuh meningkat dan tubuh siap melakukan kegiatan. Dan sesudah melakukan inti pelajaran, jangan lupa melakukan pendinginan agar suhu badan menjadi normal seperti semula. Mari kita praktekkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.